Saya melihat masalah ini timbul ada beberapa perkara. Pertamanya, memanglah waktu ini kita menghadapi cuaca panas, kemarau yang agak berpanjangan. Hujan pun tidak mencukupi untuk membekalkan air. Punca air kita di sini bergantung kepada Sungai Batang Padang. Sungai Batang Padang ni membekalkan ataupun menjadi punca bekalan air kepada seluruh pertanian Sungai Manik dan Labu Kubung seluas lebih kurang 7,000 hektar. Selain daripada itu, kita juga melihat ada masalah bukan masalah nature ataupun semula jadi, tetapi masalah manusia sendiri. Umpamanya masalah dari segi parit-parit yang subur. Ini masalah kita lah. Mereka yang bertanggungjawab menjaga kebersihan parit-parit buang, parit-parit yang menjadi saliran kepada kemasukan air itu tidak terjaga dan tidak di penyelenggaraannya tidak dijaga dengan baik dan menyebabkan ada yang parit-parit yang sebu dan sumbat, air tak boleh lalu langsung dan air tak boleh lalu maka tak dapat disalurkan kepada kawasan sawah padi. Saya sudah berjumpa hari ini bersama dengan petani yang berkenaan dan juga bersama dengan pengarah AIDA. Ya, saya telah mengarahkan pengarah AIDA untuk AIDA Sungai Manik untuk mengambil tindakan segera membersihkan parit-parit yang sebut ini. Ya, mulai daripada besok.